Saudara mengetahui apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu. Sejak menghadapi situasi yang demikian. Pertama kali tentu kecewa. Kecewa, tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukannya tidak ada. Saya tentunya kecewa, semuanya kecewa. Dan saya bisa menggambarkan alangkah rakyat Jogja itu kecewa juga. Dan kalau kecewa terus tentunya juga akan menimbulkan tidak akan percaya kepada TNI-nya, kepada tentaranya. Ini yang menjadi keprihatinan daripada saya. Kemudian lantas apa yang harus saya lakukan? Satu-satunya harus membalikkan kepercayaan daripada rakyat. Menunjukkan kalau tentaranya masih ada. Karena mereka tidak mengetahui kalau di Jogja memang tidak ada tentaranya. Tidak ada pasukan. Karena itulah berusaha menunjukkan kalau kita masih mampu untuk menghadapi perlawanan. Karena itu apa? Segera konsolidasi dan segera melakukan serang balasan. Untuk menunjukkan daripada pada rakyat kalau kita masih ada. Membalikkan kepercayaan daripada rakyat. Nah sekarang bagaimana caranya untuk dapat mengumpulkan daripada pasukan secepat mungkin madang serang balasan? Tentunya konsolidasi. Ya pada saat Tuhan Barang Suam itu, pada saat masih tembak-menembak di Nyutrang, nyelonong yang namanya Kapten Widodo gabung dengan saya. Saya terkejut pada waktu itu, loh kamu kok di sini? Padahal batalion ini ada di Purworejo. Karena itu saya perintahkan, pada waktu mengatakan sedang cuti. Kalau demikian, kamu segera kembali batalion, batalion Selatjo, tarik ke selatan. Di selatan, daerah selatan, kemudian lantas konsolidasi dan nunggu perintah. Saya sudah mempunyai modal konsolidasi daerah selatan. Setelah Widodo berangkat, kemudian lantas saya segera berangkat jam 5 menuju Ngoto pos komando yang telah ditentukan. Di saya mengatur daripada tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh staf dari markas brigade supaya pindah ke sebelah timur Kaliopak. Saya sendiri memutuskan mulai malam itu juga segera bergerak mengadakan konsolidasi. Dengan modal konsolidasi, itu batalion Sarjono itu ke selatan, ditarik daripada Purworejo ke selatan. Entah pada waktu itu bagaimana saya tidak mengetahui karena kemudian saya hanya menugaskan batalion Sarjono dari Purworejo dalam latihan penghambatan tadi segera tarik menuju ke Jogja Selatan. Malam itu juga saya segera menunjuk beberapa orang sebagai pembantu, barangkali hanya 7 orang. Karena maksudnya jangan sampai terlalu loh, itu terlalu berat geraknya. Sehingga dengan bantuan daripada keamanan-keamanan desa, malam itu hujan-hujan juga terus bergerak ke barat, nyebrang jalan antara Pasean dengan Bedes menuju Gerwulu, kemudian Gerwulu dengan sinyal memang daerah saya sendiri, jadi saya kenal mampir ke rumah itu sambil meminta makan, memberitahu kepada orang tua kalau masih selamat dan memberitahukan kepada ayah bahwasanya mantunya masih tinggal ada di kota supaya dicarikan hubungan. Kemudian dari situ terus saya berangkat ke Gudian, ke sebelah barat untuk mengadakan konsolidasi.